Sip. Oke, ini model penipuan gaya baru, tulis nomor kemenangan, pakai alamat, nomor resi, lihat tulisannya. Pengiriman bekerja sama dengan PT Pos, tapi kirimnya pakai si cepat. Ini penipuan. Surat mendesak, informasi menerima hadiah, karena perhatian, nomor kemenangan disetujui. Ini adalah cara-cara buat orang langsung kepengen buka. Tapi sebelum dibuka pun sudah tahu isinya penipuan. Kita lihat ya. Oh, jeng jeng. Oh, pemberitahuan resmi, bla bla bla. Surat mengkonfirmasi nominasi pemenang tuh, ada namanya. Niat banget nyetaknya pakai nama. Pakai nama. Tuh. Sertifikat tuh. Sertifikat jaminan. Ada gambar-gambarnya, niat banget tuh, gratis, keuntungan eksklusif, dagang macam mana ini? Jadi sebenarnya bohongnya adalah tuh, menyetujui pembayaran hadiah utama senilai 1 miliar, tipu semua ya, keuntungan eksklusif lihat, lihat. Menjamin bahwa pembayaran hadiah bonus selama dilakukan dalam 48 jam agar mendapatkan hadiah, Anda memotong label bukti hadiah, kirim balik ke mereka. Ya tuh. Tipu semua. Bayangkan dengan 1 miliar stempel resmi tipu-tipu. Pemberitahuan mendesak kepada pemilik nomor apalah ini. Abal-abal. Ya. Hati-hati ya, supaya tidak tertipu. Nggak ada nih seperti ini yang gratisan hidupnya. Nah, datangnya dari mana? Mereka mengambil database dari e-commerce. E-commerce yang dipakai oleh istri saya. Jadi, hati-hati penggunaannya. Terima kasih.